Ya, ini cara membuat alat untuk melubangi jergen 5 liter untuk tanaman hidroponik. Terus bertahan mengikuti Yesus Tuhanku. Oke, setelah alatnya dibuat, pisau ini ditancapkan dalam jergen. Ya, pisau dan pakunya ditancapkan ke dalam jergen, kemudian diputar jergennya sehingga jadilah lubang seperti ini. Terkadang rapuh dan terjatuh dalam godaan. Aku kan berusaha untuk terus setia mengikutimu, Yesus, juru selamat dunia. Genggam tanganku, Yesus, dekat denganku, peluk diriku. Alat untuk berdiri tegak ini bisa di depan dari pipa, tentu jalan kayu, untuk selamanya. Bukan setia dan jangan lupa mengikutimu, takkan berpaling dari dirimu. Tapi di mana nanti ku sesat, kau cari aku. Akan dipakai sehingga lubangnya itu di setel sesuai dengan ukuran netpot atau gelas aqua atau teh gelas. Kau mengasihiku, manusia yang penuh dosa. Ku ingin bertobat, tapi diri ini lemah dan terjatuh lagi. Ya, kami menggunakan teh gelas, dan teh gelas ini dilubangi bagian bawah dan bagian samping. Ya, menggunakan gunting atau bisa juga solder atau pisau cutter untuk melubangi teh gelas atau gelas aqua. Kembali padamu, genggam tanganku, Yesus, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, tuntun jalanku untuk selamanya. Bukan setia mengikutimu, takkan berpaling dari dirimu. Tapi di mana nanti ku tersesat, cari aku kembali padamu. Tapi di mana nanti ku tersesat, cari aku kembali padamu. Telah ku coba terus bertahan mengikuti Yesus Tuhanku. Ku terjatuh, kau angkatku, oh Tuhanku yang maha baik. Sadarku manusia yang lemah,
dan tak berdaya. Terkadang rapuh dan terjatuh dalam godaan. Aku kan berusaha untuk terus setia mengikutimu Yesus, Juru Selamat dunia. Genggam tanganku Yesus, dekat denganku peluk diriku. Berdiri tegak di depan aku, tuntun jalanku untuk selamanya. Ku kan setia mengikutimu, takkan berpaling dari dirimu. Tapi di mana nanti ku tersesat, kau cari aku kembali padamu. Kau mengasihiku, manusia yang penuh dosa. Ku ingin bertobat, tapi diri ini lemah.